Kasus exhibition terhadap istri komedian Isa Bajaj bernama Rahayu yang terjadi di Jalan Ramayana Komplek Abadi Duren Sawit, Jakarta Timur, kini dalam penanganan kepolisian sektor Duren Sawit. Kapolsek Duren Sawit, Kompol Rensa, mengatakan pihaknya saat ini telah mengantongi ciri-ciri maupun identitas pelaku. Kasus ini menemukan titik terang usai petugas memeriksa korban dan saksi, serta mengumpulkan bukti-bukti diantaranya rekaman CCTV. Pelaku diduga merupakan warga Jakarta Timur. Aksi pelaku sempat rekam kamera pengawas atau CCTV. Sebelumnya, aksi exhibition terhadap istri Isa Bajaj sempat viral di media sosial saat korban tengah berolahraga pada Minggu pagi lalu. Sementara kini, petugas tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Oh ya, terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istri komedian Isa Bajaj di Polsek Duren Sawit pada kemarin hari Selasa. Hari ini setelah menerima pengaduan, kami langsung melakukan penyelidikan terkait dugaan pelaku yang diduga mempunyai motif eksibisionis, dan mohon doanya supaya bisa segera terungkap untuk pelakunya. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.